kalau balitanya. Pertama-tama kita punya talking pen. Apa ya bukunya bisa ngomong. Nih, Andi nyalain dulu ya. Pelangi Mizen, aku bisa wudu dan sholat. Rekaman suara dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subuh telah berbunyi. Ih, dingin, kata Sally. Loh, kok Sally tidur lagi? Tanya ibu. Dingin, Bu. Kata Sally. Ibu mau jalan-jalan, ah. Kata ibu. Apa jalan-jalan? Tanya Sally sambil langsung bangun. Biar jalan-jalannya segar, kita ambil wudu dulu yuk. Ajak ibu. Sally membuka keran air. Sally membasuh kedua telapak tangan. Selain itu, Sally berkumur. Lalu Sally membasuh hidung. Tetapi tiba-tiba, Sally bersin. Rupanya ada air yang terisap. Nah, sekarang Sally membasuh muka. Mukanya tambah bersih deh kalau sering berwudu. Sally pun mencuci kedua tangan hingga siku. Sally membasuh rambut dan kedua telinga. Terakhir, Sally menggosok kedua kaki. Ayo, Sally. Kata ayah. Sally memakai peci. Aduh, kok pecinya kebesaran? Kata Sally. Rupanya peci Sally tertukar dengan peci ayah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ditutup. Nah, itu dia reviewnya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan komen. Lalu share ke